Pulau Kalimantan dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan seni, budaya, adat istiadat, serta tradisinya. Ragam warisan para leluhur Pulau Borneo tersebut tetap lestari dan terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu warisan budaya dan adat istiadat yang masih tersaji hingga saat ini adalah seni tato suku Dayak Iban di Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Bagi suku Dayak Iban, tato menjadi sesuatu yang sakral dan erat kaitannya dengan ritual dalam setiap prosesi yang dijalankannya. Mereka memahami betul bahwa setiap guratan tinta yang terlukis di tubuhnya merupakan falsafah hidup, simbol, dan memiliki nilai yang agung sebagai bagian dari salah satu suku tertua di Kalimantan tersebut. Suku Dayak Iban mengenal seni tato dengan nama ukir, sementara sang penato dipanggil dengan sebutan pantang. Profesi sebagai pantang itulah yang saat ini dijalankan oleh Ferdianus Muling, putra asli Dayak Iban. Ketertarikannya melukis aneka gambar di atas media tubuh manusia tersebut bukan hanya karena bakat seni yang mengalir dari orang tua dan kakak-kakaknya yang juga mahir sebagai penato, tetapi didorong oleh rasa kekhawatiran hilangnya seni tato Dayak Iban ditelan zaman. Dulu tuh sempat hilang tato, motif tato Iban, tapi datanglah Bang Hendra datang sini untuk mengangkat tato Iban itu. Dan dia pun bikin tato untuk orang Sungai Utik. Nah, dari situlah saya tertarik untuk pengen belajar dari seniman tato gitu. Saya mulai belajar jadi seniman tato tuh dari 2014 sampai sekarang. Selain memiliki motif yang khas, alat yang digunakan dalam membuat tato Dayak Iban juga tak kalah unik. Pantang atau seniman merajah tato dengan sebuah kayu kecil jenis pelait yang dibelah pada bagian ujungnya. Ujung kayu tersebut digunakan untuk menjepit duri dari pohon tertentu sebelum mengenai jarum. Jarum atau duri tersebut kemudian digunakan oleh pantang sebagai penusuk kulit ari dengan cara diketuk-ketuk. Motif tato yang identik dengan suku Dayak Iban adalah motif bunga terong yang umumnya dibuat di sekitar bahu. Secara filosofis, motif tersebut diartikan sebagai pelindung dan perantau yang bisa hidup dimanapun. Saat ini tato Dayak Iban tidak hanya melekat pada kaum pria, kaum perempuan suku Dayak Iban juga telah banyak membubuhkan tato sebagai penanda identitas diri serta melestarikan warisan adat. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.